Katakan ala Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah ulasan video dengan judul Konsep Alam Melayu yang menjadikan Malaysia bisa mengeklaim apapun tanpa merasa bersalah. Oke, seperti apa? Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat dulu sebelum nanti kita berkomentar. Propaganda alam Melayu ternyata telah masuk dalam kurikulum pelajaran di setiap sekolah yang ada di Malaysia. Bahkan semua itu sebagai bagian dari pelajaran sejarah yang harus diketahui. Dari guru-guru sekolah dasar, bahkan hingga para profesor, mengajarkan tentang konsep alam Melayu yang dibuat oleh Malaysia sendiri. Maka dari itu wajar saja mayoritas warga Malaysia kaum Melayu Malaysia selalu saja penuh dengan pemikiran kemelayuan yang berkonsep dengan alam Melayu. Dengan konsep alam Melayu seperti itu, maka Malaysia dapat dengan mudahnya mencoba mengklaim apapun yang masuk dalam wilayah konsep alam Melayu tersebut. Oke, mereka para pengajar tentang konsep alam Melayu, apakah tidak memahami dan mengerti tentang teritorial wilayah sebuah negara dan tentang hak kepemilikan apapun dari sebuah negara? Justru sebenarnya mereka mengetahuinya, akan tetapi semua itu diabaikannya atau tidak diperdulikan. Yang mereka pikirkan hanyalah kebesaran dan keagungan untuk identitas kemelayuan para kaum Melayu Malaysia. Maka tidaklah heran, apapun yang dimiliki oleh Indonesia, Malaysia pun akan menginginkannya. Bahkan mengklaimnya sebagai milik Malaysia. Itulah liciknya Malaysia, meskipun Malaysia mengatakan bahwa konsep alam Melayu tidak akan bertentangan dengan negara-negara manapun. Bahkan dengan meresapi dan berpatokan pada konsep alam Melayu, maka mereka tidak akan pernah merasa melanggar ketentuan bernegara, dan tidak akan pernah merasa bersalah atas segala tindakannya itu. Mereka akan merasa benar, karena yang mereka klaim ada pada alam Melayu, karena ada pada wilayah konsep alam Melayu, maka semua itu adalah milik bersama. Jika memang benar semua itu milik bersama, mengapa Malaysia harus mengklaimnya, dan malah ingin mendaftarkan ke UNESCO, dengan atas nama Malaysia? Begitulah kelicikan negara Malaysia, dengan segala konsep propaganda alam Melayunya itu. Mari kita berkenalan dengan apa itu alam Melayu. Silakan, cikgu. Baik. Untuk mendefinisikan alam Melayu, kita pecahkan kepada tiga faktor. Iaitu yang pertama adalah dari segi faktor geografinya. Geografi. Kemudian dari segi faktor bahasanya. Bahasa. Dan yang ketiga dari segi faktor budayanya. Tiga kerana faktor. Perlu difahami ya, Tuan Pangeran Ifan, yes, bahawa alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini. Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick, Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Ha, kalau kita tengok pada peta ni nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Luas semua ini mana? Adalah alam Melayu. Alam Melayu. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick, faktor geografi ya. Faktor geografi. Kita tengok ada tak ahli akademik yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain berkongsikan definisi beliau? Ada. Ada. Kita lihat. Ha, menurut Abdul Hadi Haji Hasan, merupakan salah seorang ahli akademik, dia kata alam Melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas meliputi kepulauan Melayu sehingga ke selatan Thailand. Sehingga ke selatan Thailand. Itu Abdul Hadi kata. Kemudian kita tengok, ada tak lagi untuk terlalu geografi? Luas. Ada. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Husin juga berkongsi dengan kita definisi bahawa dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kerah, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Kalau kita tengok, ruang yang diberi ini macam hampir dengan peta yang awal-awal tadi. Betul, cikgu. Tetapi dia ada menyebut tentang selatan Myanmar.
dia ada menyebut tentang selatan Vietnam. Maksudnya, dia lebih naik ke atas-atas ni sikit. Nampak ni, kawasan-kawasan ni dah dimasukkan di dalam definisi yang diberikan oleh beliau. Ada tak lagi yang lain? Semestinya ada. Dalam pengkajian sejarah, dalam pembelajaran sejarah, kita tidak berpegang kepada satu sumber prima. Kita pergi kepada sumber prima yang lain. Kita lihat. Geografi. Alfred Russel. Alfred Russel juga mentakrifkan bahawa alam Melayu meliputi kepulauan Tanah Melayu hingga Tanis Rim dan kepulauan Nicobar, Filipina, kepulauan Solomon hingga ke Papua New Guinea. Papua New Guinea, kepulauan Solomon dimasukkan di dalam alam Melayu. Tapi yang awal ini masih lagi di alam Melayu ataupun Malaysia yang kita kenal hari ini sampai ke selatan Thai ini. Masih lagi berada di dalam definisi beliau. Jadi kalau kita tengok, ada persamaan di antara definisi-definisi yang diberikan tadi, iaitu kawasan yang saya bulatkan ini. Kawasan ini masih lagi sama, tetapi yang panjang tadi dia kata sampai Taiwan, sampai Filipina, sampai seterusnya dan sampai pula sekarang ke Kepulauan Solomon. Bertambah-tambah mempunyai definisi yang berbeza-beza kerana rumpun geografi tadi, faktor geografi. Kita tengok, ada lagi tak? Yang ini juga salah satu daripada definisi yang kita terima, konsep yang kita terima dan antara yang paling kukuh, iaitu Profesor Dr. Ding Chuming. Beliau merupakan pengkaji kepada manuskrip Melayu dan dia kata dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Ini antara pengkajian yang paling moden, paling terkemudian yang kita temui. Itu sebab dia menggunakan istilah yang lebih mudah untuk kita faham. Kalau tadi disebut Tanis Rim, Tanis Rim tu di mana kedudukannya? Mungkin murid-murid yang sedang menonton tak tahu di mana, tak pasti di mana kalau bukan ditunjukkan dalam betul. Tapi apabila disebutkan Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, ini merupakan kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara yang wujud hari ini. Yang terbentuk secara moden. Ya, jadi kita mungkin kalau buka di Google Map, boleh jumpa dekat boleh situ. Jumpa. Seterusnya, tadi daripada aspek geografi. Geografi maksudnya daripada segi aspek fizikalnya. Fizikalnya, keadaannya, kedudukannya dan persamaan daripada iklim dan sebagainya. Kita lihat daripada aspek yang kedua, iaitu bahasa. Kalau kita tengok daripada aspek bahasa, kita tengok apa yang diberikan dekat sini. Bahasa serumpun mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Siapa yang berkata ni? Sultan Takdir Ali Shah Bana. Dia kata kan. Kalau kita tengok ya panggilan Ifan hari ni, contoh kalau kita pergi ke Kemboja contohnya. Kemboja ya. Kalau kita pergi ke Kemboja, kita lebih mudah nak order teh tarik kat sana. Kalau kita pergi ke Kemboja, kita kata nak teh tarik sah, dia tahu. Dia tahu. Dia tahu bahawa kita order teh tarik. Kita tak perlu nak gunakan pool tea, no. Tak payah. Tak perlu. Nak order teh tarik sebut pool tea tak perlu. Sebut teh tarik dia faham. Dan kalau kita tengok tadi sampai ke Taiwan dan kalau ada juga beberapa aspek bahasa yang lain, kalau kita tengok sampai ke Jepun, perkataan cawan. Cawan, okey. Cawan adalah sama. Cawan di dalam bahasa Jepun, di Jepun guna cawan tu sama dengan maksud cawan di dalam bahasa Melayu. Cawan tu lah. Yang tu ada tangkai kat tepi tu dan mereka tahu. Itu tengok daripada aspek bahasa. Ada lagi. Orang Melayu juga gemar belayar mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Nampak? Bahasa Melayu ke alam Melayu. Orang Melayu ni maksudkan itu orang daripada tanah Melayu tadi. Kemudian dia belayar ke seluruh alam Melayu tadi. Okey. Dia bawa bahasa Melayu tu untuk mereka guna. Jadi di situlah terdapat persamaan dari aspek bahasanya. Okey. Kemudian selepas bahasa. Selepas bahasa maka kita akan pergi kepada budaya. Jadi kalau kita tengok, kalau kita merujuk kepada definisi geografi awal tadi, kita merujuk kepada definisi konsep yang diberikan dalam bahasa tadi, terdapat persamaan. Jadi apabila terdapat persamaan bahasa dan geografi ini, maka akan terdapat persamaan budaya. Dan inilah yang memberikan definisi yang ada definisinya tadi kecil alam Melayu tu, ada definisinya ruangnya luas, besar. Okey, jadi kita tengok. Dia kata penduduk alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Kalau kita tengok contohnya, mungkin main kita tengok di pantai timur negara kita. Di sekitar, di negara sekitar, mungkin di Thailand, di Vietnam, di Kemboja, mereka juga ada permainan yang seperti wow. Tapi mungkin wow-nya bukan wow bulan seperti yang ada di negara kita. Betul. Tetapi dalam bentuk layang-layang yang mungkin lebih kepada struktur budaya di negara mereka. Baik. Kita tengok. Jadi kita dah pergi kepada ketiga-tiga tersebut tadi, iaitu geografi. Kita dah pergi kepada bahasa. Betul. Dan budaya. Sekarang saya nak uji. Murid di atas talian, adakah mereka peka dengan apa yang saya kongsikan tadi? Baik. Saya nak tanya soalan yang pertama. Siapa kita nak tanya ya? Kita cuba tanya dengan Ano lah. Kita tanya dengan Ano. Baik Ano. Berikan saya satu definisi alam Melayu dari aspek geografi. Silakan.
menurut Abdulhadi Haji Hasan, iaitu ahli akademik, alam Melayu merupakan lingkungan geografi yang luas meliputi kepulauan Melayu sehingga selatan Thailand. Menurut siapa tadi? Abdulhadi Haji Hasan, iaitu ahli akademik. Abdulhadi Haji Hasan. Bagus. Mendengar dengan baik dan mungkin Ano mencatat apa yang saya sampaikan tadi, dan murid-murid di rumah jangan lupa catat sama supaya ianya menjadi rujukan di masa hadapan. Jawapan Ano tepat. Jawapan betul. Tahniah Ano. Okey. Jadi cikgu, kita nak bagi bintang ke kepada mesti, Ano? Mesti mesti setiap yang berusaha pasti akan berjaya, dan kita mesti bagi ganjaran. Saya bagi dua bintang dua untuk bintang. Ano. Okey, baiklah. Okey teman-teman ya, demikian ya. Satu definisi konsep alam Melayu yang dibuat oleh Malaysia. Dengan definisi konsep alam Melayu yang demikian, Malaysia akan selalu bisa mengeklaim semua yang ada di kitaran wilayah Asia Tenggara dan sebagian di luar Asia Tenggara seperti Madagaskar dan lain-lain. Tentunya ini sangat berlawanan sekali ketika kita melihat juga ada satu definisi tentang Melayu di Malaysia. Tentunya ada kaitannya dengan definisi konsep alam Melayu ini. Kedua definisi ini tentunya sangat berlawanan. Di Indonesia, secara general, bahwasanya rumpun Melayu itu adalah sekelompok manusia yang hidup di dalam satu kawasan dengan persamaan genetik. Oke teman-teman ya, demikian sebuah video yang menarik dengan judul Konsep Alam Melayu Mengakibatkan Malaysia Bisa Mengeklaim Apapun Tanpa Merasa Bersalah. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.